Halo teman-teman semua, Mas Papa di sini. Kali ini kita mau membahas untuk permainan kartu. Indonesia belakangan ini lagi hype banget ya untuk permainan kartu, khususnya ini untuk pecinta Pokemon. Dan kita akan coba open booster dari Pokemon TCG Indonesia untuk yang seri terbarunya mereka. Ada Master Serangan Beruntun dan Master Serangan Tunggal. Ini kita bisa beli di Indomaret dan Toys Kingdom. Kebetulan waktu itu kita dapatnya di Indomaret, di beberapa Indomaret sama Toys Kingdom. Kita coba buka ini satu-satu nanti. Nah, di sini kita ada yang dari Toys Kingdom. Kita mungkin pisahkan aja yang dari Toys Kingdom dan Indomaret. Kita akan coba lihat nanti kira-kira lebih beruntung mana kartu yang kita beli dari Indomaret atau dari Toys Kingdom. Nah, ini yang tidak ada label sama sekali, ini dari Indomaret, berarti kita jadikan satu aja Toys Kingdom. Oke, kita main scoring ya. Jadi kalau misalnya ini yang sebelah kiri ini yang saya beli dari Indomaret, yang sebelah kanan ini saya beli dari Toys Kingdom. Kita coba buka dulu, mungkin yang enaknya sama-sama serangan beruntun ya. Oke, kita buka dulu dari serangan beruntun, yang dari Indomaret dulu kita buka. Susah juga bukan ya. Oke. Oke, kita pertama dapat Cherubi, Renorate, Ninfo, gulungan bab pusaran serangan beruntun. Nah, ini ada emblem khusus serangan beruntun di sini. Jadi mungkin hanya dalam set ini ya yang ada tulisannya seperti ini. Mungkin kalau dari set lainnya nggak ada seperti itu mungkin. Dan yang paling belakang ini kita dapat, oke, ini kita dapat Phalanx serangan beruntun lagi. Oke, kita belum dapat yang bagus di sini, mungkin ini masih semua kartu biasa. Oke, kita coba yang dari Toys Kingdom. Susah ya, jadi kan belum biasa banget kita buka kartu kayak gini. Ya kan kayak gunting, soalnya nggak temen-temen di keberlang kayaknya enak banget di tangan kita. Oke, untuk yang kedua ini kita dapat Onyx di shop Whipping Bell, lendir berbahaya, lucu juga ya nama ability-nya ya. Hydra, menara air. Oh, ini oke, belum ada yang menarik di sini. Kita lanjut lagi yang dari Indomaret. Di sini kita apa ini? Ada Sing, Komantis, Horsi, Energi serangan beruntun, dan yang terakhir Minsau. Oke, kita masih belum ada tanda-tanda kartu yang bagus di sini, tapi nggak apa-apa. Ini kita sekalian melengkapin untuk apa namanya, set kartu. Kita mau coba bikin deck. Kita juga lagi belajar untuk main Pokemon ini ya teman-teman.
atau mungkin dari teman-teman sendiri, susah banget bukan? Teman-teman sendiri mungkin ada yang bisa nyaranin kita untuk cari kartu Pokemon selain di Indomaret atau Pet Kingdom itu ada di mana aja mungkin ya, yang kita belum tahu mungkin. Karena selama ini kita memang tahu kita ada di Pet Kingdom dan di Indomaret. Oke, ini untuk booster keempat kita buka yang dari Pet Kingdom. Kita punya bacanya gimana? Carbon, Bufalan, Charmeleon. Dan oke, ini Luxray foil. Terakhir ada falling, nyata kita udah dapat falling lagi. Enggak apa-apa, masih belum. Terakhir ini yang dari Indomaret. Kita pingin banget belajar main kartu Pokemon ini. Kebetulan kita kan ada di Jogja nih. Kalau teman-teman tahu mungkin di Jogja kita bisa kemana ya untuk ketemu komunitas pemain Pokemonnya buat ngajarin kita cara bermain Pokemon yang benar seperti apa sih, karena selama ini kita hanya lihatnya lewat tutorial di YouTube aja seperti itu, dan kita juga ingin langsung bermain dengan player-player yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita punya Weeping Bell, Bishop, Grassy, dan Octillery. Oke, yang terakhir ada The Dazzler. Kita udah dapat foil 2 ya seri untuk ini, berarti sangat-sangat susah berarti ya. Kita udah buka 3 untuk dari yang Indomaret itu, kita belum dapet satu pun kartu yang full up atau istilahnya mungkin yang di atas rare ya, di atas rare kita belum dapet nih. Gimana teman-teman, susah banget berarti ya. Benar yang katanya Bang KL itu, dia buka satu apa box untuk serangan beruntun dan serangan tunggal itu dia hanya dapat 3 kartu full art dari 20 booster pack. Nah itu berarti memang untuk set 8 yang baru ini memang bener-bener probabilitasnya itu susah banget ya, rasionya tuh bener-bener sangat kecil mendapatkan kartu yang rare. Oke, kita lanjut. Kita punya Blitzbug, terus ada Fislipate, ada Glameo, dan kita punya Felix Foil. Terakhir ada Tool Jammering kartu trainer, mungkin bisa berguna nanti kedepannya. Kasih teman ya. Oke, berarti sejauh ini kita belum dapat dari kartu serangan beruntun. Ya benar-benar susah ya berarti ya, dan sudah terbukti sekarang. Sekarang kita buka ini master serangan tunggal. Yang dari Pet Kingdom dulu. Kita buka ya. Semoga aja untuk yang di booster pack serangan tunggal ini kita dapat yang bagus untuk kita simpan sebagai koleksi kita. Oke, kita pertama kita punya Yamper. Oh, ini gambarnya dia lagi gigit bola Pokemon ya, Pokeball. Kemudian ada Duran, Kapitan Keras makan habis, Morpeko, oke ini kita dapat Flapelty. Ini kartu full art pertama kita. Ini dia apa ya, ini belang sembah ya, Pokemon belang sembah namanya Flapel.
kerja kita pertama kita ya dari berapa tahun terus kita buka itu kita baru dapat satu. Kita nggak apa-apa. Ini ada peak night. Jadi kita simpan di save. Nggak apa-apa ini untuk koleksi kita juga belum punya jadi alhamdulillah. Kemudian kita buka untuk yang dari Indomaret nih. Nah Indomaret nih jangan-jangan kita dapat yang askar nih. Katanya ada teori tidak berharap, teori bapak dan anak itu kalau pas kemarin pada cari yang cari cat pakai teori bapak dan anak katanya seperti itu. Dan ada teori tidak berharap. Padahal ya kalau di kartu ya pasti berharap dapatnya yang bagus. Oke, kita dapatnya apa lagi? Ada kartun Salandit. Namanya lucu ya. Ini background gambarnya pakai gambar beneran ya, bukan art ya. Tapi foto ya ini ya. Foto terus ada gambar animasi dari Pokemon Salandit ini. Terus ini kita punya Honder menggigit. Oh, bagus nih kayaknya ya. Terus kemudian ada Vivillon. Oke, set camping trainer. Berarti yang dari Toys Kingdom belum menunjukkan tanda-tanda yang baik karena ini berarti masih dipimpin oleh kartu booster pack dari Indomaret. Skornya masih 1-0. Oke, kita punya Morpeko. Spiro. Jumper. Oh, foil biasa ya. Aegis Flash. Oke. Dan ada Bruno. Kita punya trainer Bruno. Oke, kita lanjut lagi ya. Jauh ini kita baru dapat satu yang ultra rare. Jadi memang ini rasionya benar-benar susah ya untuk apa namanya set yang 8 ini yang terbaru, serangan tunggal dan serangan beruntung, atau memang hokinya saya aja nih yang memang gak bagus. Kalau teman-teman gimana sih, ini udah dapat kartu apa aja yang dibuka dari set yang terbaru ini? Atau mungkin sama juga nasibnya juga susah juga atau gimana, ada apa, ada trik yang bisa di-share di sini mungkin gimana? Oh, apa harus beli satu-satu atau dalam satu box gitu sekalian yang isi 20 itu atau gimana, bisa di-share ke kita semua ya. Oke, kita lanjut ini, kita lanjut katanya belakang ini pindah ke depan. Oke, ini ada Clicky. Oke, lucu ya nih ya. Pokemon speed 1, tapi kalau apa namanya untuk ability-nya dia butuh energi lumayan juga ini. Kemudian Honder kita udah dapat tadi, Honder. Kemudian ada Vero dan Salandit kita juga udah dapat tadi, Salandit. Dan oke, ada Slowbro. Oke, Slowbro, nah dia digigit sama apa ini, bintang lah apa ini, digigit sama bintang lawan tuh dia santai ya, ini sesuai dengan namanya Slowbro ya. Slow kita disuruh slow, maaf nih fokusnya hilang. Oke, kita lanjut lagi di kartu yang kita beli dari Indomaret. Kita punya Vivillon,
Liga, Electabuzz, Bronzor. Dan oke, kita punya pot vitalitas. Waduh, ini apa nih? Pilih paling banyak 2 lembar energi serangan tunggal dari tes sendiri, lalu kocok kembali ke deck setelah memperlihatkannya ke lawan. Oke, ini pasti berguna banget ya untuk di set terbaru ini dalam deck serangan tunggal. Mungkin ini bakal banyak yang pakai karena memang gitunya oke banget. Oke, yang terakhir nih dari 12 kartu loh, 6 yang kita beli di Indomaret sama yang 6 kita beli dari Pest Kingdom. Wah, ini belum ada yang wow bikin kita ternganga atau saya ternganga. Kita mungkin ini yang terakhir nih, mungkin ada yang oke. Satu ke depan. Oke, kita kartu pertama kita tali penyelamat. Eskur. Ada Mawile. Kemudian ada Makro. Dan ini Vivillon. Wah, berarti benar-benar rasionya itu sangat-sangat sulit ya teman-teman. Dari itu kita tadi dapat itu mungkin, nah satu ini mungkin yang menarik perhatian saya nih. Dan tadi ada beberapa foil udah tercampur di sini, tadi tercampur di sini foil kartu foil biasa, tapi ya it's okay. Ini menambah kartu koleksinya kita. Oke, itu tadi ya teman-teman, kita baru aja sudah membuka 12 set dari booster set 8 yang terbaru yang baru aja masuk tanggal 21 Maret kemarin ya, atau tanggal 22 Maret kemarin di Indonesia. Itu tadi kita belinya di Indomaret dan Pest Kingdom. Kalau misalnya teman-teman ingin cari untuk booster set 8 gimana sih gitu, nah itu kita bisa cari di dua tempat yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau teman-teman suka dengan channel kita, mungkin bisa bantu kita untuk membangun channel kita kedepannya untuk lebih baik. Dan mungkin sampai di sini dulu, dan kita akan bertemu lagi dalam segmen yang sama. Oke, jaga kesehatan selalu dan ciao.